di perpustakaan umum Kota Surabaya, tepatnya di Jalan Rumput Asri Tengah nomor 5 sampai 7 Surabaya. Segmen kali ini yaitu Library Tour. Yuk, ikut aku, kita akan berkeliling-keliling di Kak Joni. Halo sahabat literasi. Nah, ya. Literasi mau nanyakan nih, ya. Jam buka pelayanan perpustakaan harinya hari apa saja dan bukanya jam berapa ya? Oke, kita buka layanan setiap hari Senin sampai Minggu. Untuk hari Senin sampai Kamis kita buka pukul 8 pagi sampai 7 malam. Nah, untuk hari Jumat kita buka pukul 8 pagi sampai pukul 6 malam. Khusus untuk hari Sabtu dan Minggu ini Kak ya, kita buka pukul 8 pagi sampai jam 3 sore. Benar sekali. Bukanya itu setiap hari loh, Sabtu Minggu. Keren-keren sekali ya untuk perpustakaan umum Kota Surabaya, apalagi untuk literasi ini ya. Benar sekali. Makasih ya Kak Junia. Terima kasih Neng Literasi. Sebelum kita masuk ke dalam ruang perpustakaan, kita harus menulis buku tamu secara manual dan elektronik. Dan ini ruang dewasa 1. Wah, banyak sekali ya buku-buku yang berjajar rapi di rak-rak buku. Di sini juga banyak kegiatannya loh. Kalau ini ruang dewasa 2. Dan di ruang tengah perpustakaan ini adalah ruang kafe baca. Jadi para pengunjung dapat membaca dengan santai di ruangan ini. Dan yang terakhir yaitu ruang referensi, di mana buku-buku ini hanya bisa dibaca di perpustakaan. Demikian segmen Library Tour hari ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Salam literasi. Dadah!